Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin habibir rahman was sayyidil aqwan al hadir ma'a man shalla alayhi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan yaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nuzhan sebagai moderator dan kedua ahli panel kita yang daripada Malaysia Ustaz Badilishah Muhammad Badilishah dan juga Al-Ustaz Ahmad Dahari dan juga sekalian para hadirin hadirat terkhususnya daripada tetamu terhormat kita dan juga ahli lembaga pentadbir Masjid Darul Makmur. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengecualiannya. Maupun manusia, maupun haiwan, maupun sekalian makhluk Allah yang melata, maupun manusia yang muslim atau yang kafir, apatah lagi mereka yang sangat dekat kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ahli kaum keluarganya. Begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik umatnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, akmalukum imana ahsanukum khuluqa. Orang yang paling sempurna iman antara kamu ialah orang yang paling baik sekali akhlaknya. Jadi di sini iman diukur bukan kerana banyak sembahyang, bukan kerana banyak berwirid. Memang itu baik sekali, tetapi iman diukur itu ialah pada akhlak yang baik. Jadi kalau seseorang itu Masya Allah kuatnya ibadat, sembahyangnya, sunatnya, tahajudnya, Qurannya, alhamdulillah baik, tetapi akhlaknya buruk, bahkan akhlaknya keluarganya pun buruk, maka orang ini sebenarnya belum lagi sempurna imannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membicarakan tentang akhlak, yaitu akhlak yang baik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan sebagai satu contoh, contoh yang di mana dapat kita ukurkan akhlak itu sebagai akhlak yang baik. Jadi kalau kita nak lihat pada orang daripada sifat akhlaknya yang zahir, yang di mana kita lihat dia sembahyang di masjid ataupun datang dengan ceramah di kelas-kelas agama ataupun bersedekah, itu pada zahir masyarakat. Tetapi sebenarnya akhlak itu bermula daripada dalam rumah tangga itu sendiri. Sebab itulah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, apabila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an didatangi oleh seorang lelaki yang di mana Sayyidina Umar tidak mengenali lelaki ini, maka Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, siapakah yang kenal akan lelaki ini? Maka antara sahabat mengatakan, saya kenal. Maka Sayyidina Umar tanya, pernahkah kamu berjiran dengan dia? Katanya tidak. Pernahkah kamu bermusafir dengannya? Katanya tidak. Pernahkah kamu memberikan dia sesuatu amanah? Jawapannya pun tidak. Maka Sayyidina Umar menjawab, kemungkinan kau hanya kenal dia kerana dia rukuk dan sujud dalam masjid. Jawab lelaki itu, benar. Maka jawab Sayyidina Umar, pergilah, engkau sebenarnya belum kenal lelaki ini. Jadi di sini Sayyidina Umar memberikan garis panduan bagaimana kita nak mengenal seseorang, bukan hanya dengan rukuk dan sujudnya saja, kerana itu semua orang muslim pun melakukannya, tetapi ini lebih dekat lagi kalau kita berjiran dengan dia. Bila kita berjiran dengan dia, tak banyak sedikit kita mengetahui apa yang berlaku dengan jiran kita. Daripada waktu-waktu yang tertentu, terpekik terpekau ke, bergaduh ke, hentak pintu ke, ataupun aman, penuh kasih sayang. Jadi itu salah satu cara bagaimana untuk kita mengenal akan seorang yang dinamakan baik ataupun tidak. Dan demikian juga kalau kita bermusafir. Kerana apabila kita musafir,
maka kadangkala keluar sifat-sifatnya yang tidak baik, yang di mana selama ini dia hanya mengumpulkannya dan sembunyikannya daripada orang ramai. Tetapi bila dia musafir, bila sudah penat atau bila sudah habis wangnya ataupun akhlaknya, keluarlah yang buruk-buruknya. Begitulah juga kalau kita memberikan amanah padanya. Apabila kita beri amanah, apakah dia amanah untuk pulangkan kembali kepada kita yang telah berikan amanah? Inilah dia salah satu daripada tiga-tiga cara bagaimana untuk kita mengenal seseorang itu. Sebab sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apabila seseorang itu kasih pada seseorang, seorang lelaki kasih pada seorang wanita, seorang wanita kasih pada seorang lelaki, apa yang dia akan report atau berikan laporan pada ibu ayah? Mak, orang ini baik mak, orang ini bagus mak. Kenapa? Lembut cakapnya. Apa saya nak semua dia belikan. Ini bila? Belum kahwin. Sebab apa? Sebab belum kahwin ni sandiwara banyak. Dia baca skrip, baca dialog. Katakanlah kepadaku, apa sahaja yang kau inginkan, akan aku lakukan segala-galanya untukmu. Alah, itu semua sandiwara. Jangan percaya 100%. Itulah hakikatnya. Sebab kita belum kenal dia. Tapi bila kita kenal dia, bila sudah berumah tangga, bila dah berumah tangga, sudah kahwin, timbullah dia tocang dia, timbullah dia punya tanduk-tanduk dia, keluarlah taring-taring dia. Rupanya kahwin anak pun tianak rupanya. Tak pakai pekau ke tengah malam. Nampak? Baru menyesal aku kahwin orang macam ni. Itulah dia muslim-muslimat. Kita tak akan dapat mengenal dia melainkan kita mengetahui dia apa hal rumah tangga dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan sebagai satu prinsip yang penting sekali, iaitu bermula akhlak yang baik ialah bermula daripada dalam rumah tangga. Kalau dah di luar cukup baik, dalam rumah tangga belum baik, maka belum lagi orang ini dikatakan orang yang akhlaknya baik. Dan kalau dia belum lagi akhlaknya baik, maka belum lagi dinamakan orang yang sempurna imannya. Maka baginda menyambung daripada hadis tersebut dengan mengatakan khiyarukum atau khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, orang yang paling baik akhlaknya, yang sempurna imannya, ialah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi balik pada keluarga. Tetapi nak mana satu keluarga yang baik ni? Nak mencontoh yang mana? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh pula kepada kita. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah orang yang paling baik antara kamu kepada keluargaku. Jadi kalau kita nak mengetahui bagaimanakah baiknya akhlak di dalam rumah tangga seorang suami kepada isteri dan kepada anak-anaknya, maka lihatlah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali contohnya sebagaimana telah disebutkan oleh moderator kita. Apabila Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh orang, bagaimanakah akhlak Nabi-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Apa maknanya? Maknanya apa yang seperti mana disuruh Quran, itu yang ada pada diri Nabi. Apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, itu ditinggalkan oleh Nabi SAW. Persis sama exactly seperti mana dalam Al-Quran. Itulah dimaksudkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah yang Nabi SAW perlakukan dalam rumah tangganya. Pertama, dalam rumah tangga, pertama sekali ialah kasih sayang. Dan inilah kasih sayang yang hari ini sudah berkurangan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam menyemaikan kasih sayang kepada keluarganya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan sifat kasih sayang itu kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Baginda sendiri telah bersabda, "Idza ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu." Atau kata Ali sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu sayang kepada saudaranya, beritahulah kepada saudaranya itu. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita semua sayang kepada isteri kita. Tapi pernah tak kita beritahu, I love you darling. Abang sayang kepada dinda. Ustaz, dulu kita baru kahwin. Ada. Sebelum kahwin tu selalulah sebut. Dah kahwin ada juga. Yelah, baru-baru kahwin. Dah setahun, dah dua tahun,
dah 5 tahun jarang-jarang dengar, dah tak ada lagi dah. Kalau baru-baru kahwin, sayang saja namanya dipanggil. Sayang, baju abang mana? Sayang, dah siapkan makan belum? Baru-baru kahwin, alhamdulillah. Dah lama, setahun, dua tahun dah kahwin, panggil pula nama lah. Nama apa? Fatimah. Contohnya, Fatimah, baju abang dah siap. Fatimah, makan abang dah siap. Nah, itu sudah 2-3 tahun. Dah masuk 5-6 tahun, 7 tahun, nama Fatimah pun dah jadi kurang. Timah, mana baju abang? Timah, mana makanan abang? Ada masuk 10 tahun, 11 tahun, dah timah pun dah hilang. Tinggal mah, mana makan ni tak siap lagi? Mah, mana baju ni? Ah, nampak tuan-tuan? Dah masuk 15 tahun, 20 tahun, apa jadi? Mah pun tak ada, timah pun tak ada. Oi, mana baju? Oi, mana makan ni? Honda lapar ni? Ah, nampak tuan-tuan? Subhanallah. Dah tak ada dah. Berkata sayang tu dah hilang dah. Jadi inilah yang mengakibatkan renggangnya jiwa rohani antara suami dan isteri. Jangan kata suami, isteri pun sama juga. Pun demikian. Dah tak ada lagi kata darling, dah tak ada lagi kata abang, dah tak ada lagi kata buah hati. Tak ada dah. Dah hilang dah. Bila? Bila sudah lama dah berumah tangga. Alah ustaz, itu baru-baru kahwin bolehlah. Kita dah tua dah, takkan nak cakap macam tu lagi. Tengok, kita sudah mula mengambil konsep yang salah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil isterinya? Walaupun umur baginda sudah mencecah 60 tahun, sudah umurnya lanjut, tapi apabila baginda memanggil isterinya sebagai contoh Siti Aisyah radhiyallahu anha, baginda memanggil dengan pujian, "Ya Humaira, wahai si mirah manis." Masya-Allah, bukan dipanggil nama, tapi dipanggil dengan pujian. Menunjukkan apa? Kasih sayang Nabi kepada isterinya. Dan menunjukkan apa? Bagaimana Nabi dapat menghargai isterinya itu. Inilah sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah di sini muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita memanggil dengan nama yang menggembirakan siapa yang menjadi orang yang kita kasih. Isteri kita, suami kita, anak kita, kita ucapkan kepada mereka dengan penuh rasa kasih sayang. Jumpa isteri kita, "I love you my wife," aku sayang padamu. Jumpa suami kita, "Aku sayang padamu." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha, walaupun Siti Fatimah ini sudah menjadi isteri Sayyidina Ali, sudah menjadi ibu kepada anak-anaknya, tapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Siti Fatimah, Siti Fatimah bangun dan cium pipi ayahnya kanan dan cium pipi ayahnya kiri dan ciumlah dahinya. Subhanallah. Kenapa? Itulah tanda rasa kasih sayang. Demikian pula apabila Siti Fatimah datang pula ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan sambut anaknya Fatimah dan cium anaknya kanan dan kiri. Subhanallah. Inilah dia rumah tangganya penuh kasih sayang. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kita kalau hari ini kita memanglah sayang isteri, sayang anak, tapi bila baru-baru saja, baru-baru kahwin saja cium isteri, baru-baru dapat anak baby saja cium anaknya, tapi bila anak pun dah besar, jarang-jarang dia cium anaknya. Kadang-kadang dia cium anaknya, itu pun kalau-kalau hari raya. Jarang nak dilakukannya kalau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Begitulah dia muslim-muslimat. Kita ambil contoh-contoh Nabi ini untuk kita hidupkan balik rumah tangga kita dengan rumah tangga yang penuh aman damai, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Dan jangan lupa kita ucapkan terima kasih kepada setiap daripada mereka. Kenapa? Kerana setiap daripada mereka pasti ada jasa kepada kita. Maupun isteri terima kasih kepada suami yang susah payah untuk membawakan nafkah makan minum ke rumah tangganya. Maupun suami kepada isteri yang susah payah untuk menjaga rumah tangganya. Maupun ibu ayah kepada anak-anak, kerana anak-anak yang mentaati kepada ibu ayah. Maupun anak-anak kepada ibu ayah, kerana dengan jasanya ibu ayah, maka anak-anak ini pula dilahirkan ke dunia
bahkan dapat pula mengikuti pengajian dan menjadi manusia yang sempurna. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tak terima kasih kepada manusia, dia belum lagi terima kasih kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita lahirkan kasih sayang. Kita ucapkan kasih sayang itu dan kita puji pula kepada mereka yang kita sayang. Dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Empat perkara ini. Kita balik daripada stadium ini, kita balik ke rumah, kita jumpa isteri kita. Tuan, sekalian bapak-bapak, saya minta kepada sekalian kaum bapak, balik daripada majlis ini, jumpa isteri, kita cium isteri kita. Kita kata, sayang isteri abang. Terima kasihlah banyak-banyak. Boleh kaum bapak semua? Boleh? Alhamdulillah. Wa ghairah kau bapak ya. Ha. Dan demikian juga saya minta pada kaum ibu, balik daripada majlis ini, kita jumpa suami kita, kita cium suami kita. Terima kasih abang, saya sayang abang. Boleh kaum ibu sekalian? Alhamdulillah. Ha, demikian juga apabila kita jumpa anak-anak kita, balik daripada majlis ini, kita jumpa anak kita, kita peluk anak kita, kita cium anak kita, kita kata terima kasih nak kerana kau menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Anak-anak bila dengar mak bapak puji dia, masya Allah, bapak aku sayang aku, mak aku sayang aku, aku nak buktikan betul yang mereka percaya pada aku, aku nak buktikan aku anak dia yang soleh, aku anak dia yang soleha. Maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu kena mulakan dahulu. Demikian pula anak-anak, apabila balik daripada stadium ini, jumpa mak, jumpa ayah, kita peluk, kita cium mak kita. Kita kata, sayang mak, terima kasih mak kerana melahirkan saya. Dan kita peluk, kita cium ayah. Kita kata, sayang ayah, terima kasih ayah kerana kacau-kacau mak saya sampai saya keluar ke dunia. Kita ucapkan terima kasih. Ucapkan kasih sayang. Masya Allah. Tuan-tuan sendiri pun dapat gambarkan bagaimana suasana rumah tangga kalau dengan rasa kasih sayang. Dan inilah dia rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Sekian wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah. Agak-agak kita nak balik sekarang ni. Dah SMS dah terima kasih dah insya-Allah. Cuma tadi bila ustaz tanya muslimin tak dengar sangat. Bila tanya muslimah, nak cepat tu. Itu pun satu masalah juga tuan-tuan. Baik tuan-tuan rahimahumullah. Begitu tadi kita menyebutkan, di dalam Al-Quranul Karim konteks rumah tangga ini, Allah menyifatkan, wa min ayatihi. Dan di antara tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Suami rasa damai bila bersama isteri. Isteri rasa tenang, tidak boleh bila bersama orang lain kecuali dengan suami. Ini merupakan tanda kebesaran aturan Allah Subhanahu wa taala dan telah diterjemahkan dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya tertarik bila tadi cakap pasal mah tu, mula-mula masih mengancam. Sebab itu namanya Fatimah. Bila dah macam-macam orang panggil timah aja. Bila dah terancam dipanggil mah aja. Kalau dah oi itu dah tak boleh cam dah isteri dia mungkinlah tuan-tuan rahimah. Sebab itu dipanggil oi aja. Baik tuan-tuan, sekarang ini kita pergi kepada komponen keluarga yang lain juga. Keluarga bukan hanya isteri dan suami. Keluarga begitu ayah, ibu, mertua, datuk, nenek, anak-anak, bahkan anak tiri, anak angkat, ibu tunggal, semua ini komponen keluarga. Dan dalam kehidupan kita bermasyarakat, khususnya di Singapura, kita kadangkala tidak boleh lari daripada mencari nafkah, kecukupan, kesibukan untuk menyara keluarga kita. Nah, dengan kesibukan ini ustaz, ramai yang kita bertanya, kenapa tidak melanjutkan pelajaran agama? Kenapa tak tengok macam mana Rasulullah melayani isterinya, menyantuni keluarganya? Sibuk. Sibuk kerja, cari duit. Saya cari pun untuk keluarga. Jadi dalam konteks Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah, peliharalah keluargamu, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada menjadi bahan bakar api neraka.
boleh saya berikan komentar, kesibukan mencari kecukupan dalam konteks kehidupan ini dengan mendalami ilmu agama untuk menyelamatkan keluarga. Minta pencerahan daripada Al-Fadhil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada jawapannya. Dah tak sabar nak balik nak cium barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'iya fil jannah, aw kama qala. Terima kasih saudara pengurus forum Al-Akhir Karim, Al-Ustaz Muhammad Buzhan Abdul Halim. Juga yang terhormat tetamu pada malam hari ini, Pak Profesor Muhammad Faisal Ibrahim. Juga ahli-ahli panel yang berbahagia, Ustaz Badri Syahrudin. Yang berbahagia Al-Ustaz Tengku Muhammad Fauzi Tengku Muhammad Jumat. Pengurusi serta ahli-ahli jawatan kuasa Lembaga Pentadbir Masjid Darul Makmur, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang diajukan, saya ingin mengajak kita semua melahirkan rasa kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita di negara Singapura ini telah diberi keamanan dan kenyamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita boleh duduk berhimpun di stadium ini untuk mendengar dan menambahkan lagi ilmu kita yang sememangnya perlu dalam kehidupan kita. Maka tadi para pembicara wara yang pertama, kedua sudah menyampaikan betapa dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah ke persada dunia ini benar-benar ianya menjadi panutan dan ikutan. Hanya sahaja, mampukah kita, saya ulangi, mampukah kita, bersediakah kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi role model? Ini yang menjadi masalah. Berkali-kali kita forum, berkali-kali kita mendengar ceramah, tapi kita tidak ada peningkatan dalam menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi role model. Hatta yang ditanyakan tadi, kesibukan dijadikan alasan untuk kita tidak mau mendengar ajaran-ajaran Rasulullah, tidak sempat menghadiri majelis-majelis ilmu. Para hadirin sekalian, kesibukan ini ada dua macam kalau kita lihat di Singapura ini. Sibuk di luar sana mencari kemewahan demi kemewahan dunia yang kononnya untuk keperluan anak istri, yang hingga lupa dia mencari keperluan hidup akhirat bakal untuk matinya. Ini satu kesibukan. Kemudian ada pula sibuk kedua, sibuk beribadah. Sibuk beribadah yang kadang-kadang ibadahnya tidak hanya dalam, malah luar negeri pergi beribadah, bersalat dan sebagainya, sehingga pula lupa tugas dan tanggungjawab terhadap anak istri. Para hadirin sekalian, saya ingin mengajukan pertanyaan dan mari kita jawab bersama. Kalau soal sibuk bekerja, sibuk beribadah, siapakah orang yang paling sibuk dalam urusan bekerja dunia? Mengurus negara, mengurus ekonomi, mengurus masyarakat. Artinya tidak ada orang yang lebih sibuk dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang diurus Nabi bukan sebuah negeri tapi dunia. Bukan hanya keluarga yang diurus Rasulullah, malah juga umat. Demikian juga dalam konteks beribadah kepada Allah. Siapakah orang yang paling banyak dan paling aktif ibadah dibandingkan dengan Rasulullah? Tetapi ini semua tidaklah menghambat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laisa bi khairikum man taraka ad-dunyahu li akhiratihi." Kata Rasulullah, tidak dikatakan orang itu baik kalau dia hanya sibuk mengurus dunianya sehingga dia meninggalkan akhiratnya. Dan juga tidak kata Rasulullah dikatakan orang itu baik kalau hanya sibuk dia beribadah kepada Allah siang dan malam sehingga tugas terhadap anak istri juga terabai. Itu juga tidak baik. Jadi yang baik itu seperti apa? Nah, yang baik itu ialah tugas dunianya tidak mengabaikan tugas akhirat, tugas akhiratnya tidak mengabaikan tugas dunia. Tugas dan tanggung jawab berjalan serentak. Nah, kita di Singapura, kalaulah kesibukan yang kita jadikan alasan, saya nak tanya dan kita tanya diri kita masing-masing, bila kita tak sibuk? Ustaz, saya bekerja. Bila kau tak sibuk, nantilah Ustaz, sudah tak bekerja. Sekarang kita tengok tak bekerja, sudah pensiun, ada pula kerja lain. Tadi kalau dia guru, sekarang masuk GC. Tadinya dia mau ngajar, sekarang jaga cucu. Jadi bila tak sibuk? Nah, oleh karena itu tidak boleh kesibukan itu kita jadikan alasan untuk pendidikan, untuk belajar agama. Anak-anak kita hari ini, ya kalau kita perhatikan, kesibukan ibu bapaklah punca, keabaian ibu bapaklah punca anak-anak terabai, terbiar. Lalu Ustaz, saya nak tanya Ustaz, boleh tak orang perempuan tak bekerja atau boleh tak perempuan bekerja? Ini hukum. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Islam ini agama yang sempurna. Islam ini mengatur pola hidup manusia. Istri boleh tak bekerja? Boleh bekerja, tapi ada batas-batasnya. Dan kalau seandainya suami itu sudah berkemampuan, ini dalam Islam, minta maaf ya, bukan nak cari kelebihan. Dalam Islam, kalau suami